Dan selanjutnya masih terkait tradisi nih, Fik. Bertajuk kubiak ikan, puluhan ibu-ibu di Purwakarta turun ke saluran air. Iya, Sin. Sekuat tenaga, para ibu ini berusaha untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Netizen Roni Agustiar merekam keseruannya untuk Net Citizen Journalist. Didominasi kaum ibu, puluhan warga desa Cibeber, Purwakarta berebut ikan mas di saluran air. Tak pantang menyerah dan sekuat tenaga, kaum ibu tak ragu berbasah-basahan. Ada yang gunakan alat bantu, ada pula yang menangkap ikan dengan tangan kosong. Kali ini panitia telah siapkan ratusan kilogram ikan untuk diburu. Baru-baru kali ini. Udah dapat berapa? Udah dapat 5. Ya. Ah, itu berhadiah nggak ya? Ada hadiahnya. 150. Berapa? Ada yang 100, ada yang 50.000. Tradisi ini bukan kali pertama dilakukan. Sudah turun-temurun, tradisi bertajuk gubiak ikan biasanya dilakukan setelah warga desa Cibeber sukses memilih kepala desa yang baru. Ini untuk memutus atau istilahnya mengurai dinamika pilkada yang kemarin menjadi sebuah perselisihan paham ataupun beda pilihan dan sebagainya. Dengan adanya acara ini, gerakan bisa bersatu kembali untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan sebagai warga desa Cibeber. Tak hanya sekedar menangkap ikan sebanyak mungkin, bagi warga yang mendapat ikan mas dengan tanda khusus, berhak dapatkan hadiah tambahan dari panitia.